Tapi kita akan mulai dari kabar yang mengenaskan dan juga misterius dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana ini datang dari Kabupaten Bandung. Satu keluarga ditemukan tewas secara misterius dan warga menemukan 3 jasad yang terdiri dari ibu dan kedua anaknya. Dan polisi kini masih menyelidiki apa penyebab kematian ibu dan anak ini. Inliners, ada informasi yang sangat menyayat hati. 3 orang yang diketahui sebagai wanita dewasa dan 2 anaknya ditemukan meninggal dunia pada sebuah rumah di Kampung Marga Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Diketahui ketiga jasad ini adalah sang ibu Dina Rosdiana dan 2 orang putra-putrinya yang masih berusia 5 dan 3 tahun. Dari keterangan saksi yang merupakan adik korban menyatakan ketiga korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 4 sore. Sang suami, Burhan, pulang dari pelatihannya sebagai petugas keamanan di kota Bandung. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan dan memasang garis polisi di sekitar rumah korban. Nanti akan dipastikan ketika kita melaksanakan otopsi penyebab dari kematian. Tetapi dari olah TKP sudah jelas bahwa ditemukan pertama kali pada jam 16 tersebut oleh warga, itu si ibu dalam keadaan tergantung. Jasad ketiganya kemudian dipindahkan dengan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan otopsi.